nak minum apa? Apa minum ni? Macam biasalah, teh tarik kelas besar. Apa tak marah? Ya, Pak Busu. Pak Busu. Apa tak marahnya? Kau nak fikir pasal orang kahwin tu tak habis lagi. Dari sendiri. Amboi jeling mari tengok kelu mari beli mata tak putih mata ya Allah. Tengok tengok mata mata. Pak Mugat. Ya. Ni nak tanyalah. Macam jadi kot. Anak dara yang nak sewa rumah, sewa Pak Mugat tu. Kamu ni sibuk ajalah. Dia baru aja pergi. Bagilah aku masa nak fikir-fikir sikit. Entah ha. Yang kamu menyebut hai orang tu siapa? Oh, marah saya pula. Saya bukan apa tanya. Kalau pada rumah tu duduk kosong, bagi nyamuk duduk, ayam mitik hantu 2-3 ekor duduk-duduk tengah malam-malam. Bagi sewa kan bagus. Bulan-bulan dapat je duit sewa masuk. Ha. Kata kamu tu memanglah betul, Budin. Tapi aku kena juga fikirkan dulu baik buruknya bagi sewa orang rumah aku tu. Oh. Tapi aku lupalah bertanya tadi. Ha. Tanya apa? Dia tu dah kahwin ke belum? Agak-agak kamu ada janda? Entah. Entah tahu. Kalau dia bukan janda, anak dara ke? Pok Megak. Ya. Yeah. Cuba Pok Megak bayangkan. Pok Megak yang tua ni berkahwin dengan anak dara. Anak dara di sini Pok Megak itu. Cuba bayangkan keadaan, keindahannya, kemurniannya perkawinan itu. Perkawinan yang diredai dan direstai. Dia tengah duduk bayar dah tu. Tengok dari, dari, dari duduk. Tak, 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 dari. Cik, jam. Cik, 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 cik. Jalan takkan ada nak balik. Abang letih lah yang. Mainlah duduk macam tu. Saya duduk dulu ya bang. Duduk lah yang. Saya cuba lalu bang. Lalu lah yang. Amboi sekak penuh kamu sekarang ni Megat. Sejak bini anu ni jawab penuh kamu. Hey. Hey. Oh. Aku tengok tadi orang muda mana. Oh bertahamu punya Megat. Ada. Dah berbini muda. Berjiwa muda lah terbani. Yang ya. Ya. Itulah. Aku tak nak kahwin, kamu paksa juga. Ha, kahwinlah aku jadinya. Betul kata Wak Dogol ni? Betul? Bayang. Dia kata apa? Dia kata dia tak percaya. Pak Megat boleh tackle anak dara yang cantik manis ni. Dia kata tak percaya. Rupa-rupanya Pak Megat bukan sebab orang dapat tackle kahwin tu. Itu kami tuntut tu. Bayang, 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 bayang. Tak bayang. Bayang. Tak mau buat betul ni. Saya dah angkat hati ni kalau macam ni. Saya nak kata. Dah. Saya ambil. Guys. Tak perlu ni. Saya murah. Bayanglah. Cepatlah. Dah. Sudah. Sudah. Aku kata sudah. Sudah macam budak-budak. Sudah. Eh. Korang ni macam budak-budak lah. Asyik nak bergaduh aja. Aku dah selamat dah. Dah tak payah kau nak tutup-tutup janji. Aku dah selamat dah. Tuntut apa ni? Tuntut apa ni? Inilah. Ni. Tiga sekawan ni. Ni si Budin, si Mael dengan si Mak Deri ni. Dah tahu si Uda ni suka lepas cakap. Dia layan juga orang tua ni. Lepas cakap apa? Kamu tu lah perangai tak berubah-ubah. Suka sangat nak mencabar orang. Tak tahu pasal? Cabar apa? Pening. Malas aku nak melayan kamu orang ni. Lebih baik aku balik rumah bercerita dengan bini aku lagi bagus. Megat. Masih ingat tak? Ini kawan Lucy, Shikin. Lah kamu ni Lucy, kamu ni mimpi ke? Ada aku tak kenal bini aku ni. Kamu ni. Shikin. Pakcik, sejak bila saya jadi isteri pakcik? Saya datang ni nak bagi tahu pakcik yang saya tak jadi sewa rumah pakcik tu. Nih, mau tak jadi sewa tadi. Nih. Dia berangan dia kahwin dengan si. Ya Allah. Malunya.